Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up YouTube, nama kita Story of Today. Kita today. Lagi puasa. Lagi puasa. Kita bakal ngabuburit. Untuk hari ini, day ketiga, kita bakal main PES lagi dong. Kita bakal kapan. Semoga kita bisa menghiburkan bagi kalian lagi sekarang lagi gabut nih, day ketiga puasa. Semoga puasanya tidak bolong. Alhamdulillah. Menjalani semoga lancar gitu. Semal mungkin ya. Jangan seperti dia. Batal diem-diem. Kita bakal bacain dulu siapa make siapa. Abdurrahman Hamam Faiz dengan tim PSG. Andrian Satrio Nugroho dengan tim Arsenal. Muhammad Fajar Andri Subarka dengan tim Barcelona. Muhammad Ayubi Abdul Aziz dengan timnya yaitu Real Madrid. Dan juara bertahan Muhammad Fikri Al-Fajri dengan tim Bayern Munchen. Oke, jadi bagannya yang pertama di sini Andrian bakal ngebay. Terus match pertama akan Fikri melawan Fajar. Di match kedua bakal ada Andrian melawan Fikri ataupun Fajar. Enggak tahu nih siapa yang menang nih. Iya, kalian tonton aja pokoknya di situ. Silakan di vote siapa yang menang nih. Di match ketiga akan ada Ayub melawan Faiz. Siapakah yang akan memenangkan kepada kali ini? Minggu ini. Day ketiga ini. Oh, iya. Pada puasa ini semoga menghibur kalian kan di rumah daripada gabut mending nonton film habis gitu ya kan. Oke, benar sekali. Langsung aja kita ke pertandingannya. Oke, jadi match pertama antara Bayern Munchen melawan Barca. Let's play. Gua megang wasit aja guys. Oke, dapat. Serius-serius sih, boy. Oh iya, santai ya. Gila, boy. Apa langsung gol? Let's go. Ini tanda-tanda ke 1-0. Gila kan lawan. Kok sangat cang. Gila lo. Gila lo. Gila dia main gua. Mana sih pemain gua? Oh, ini mana kita dari pemainnya? Aduh. Ayo lengket lama. Oh. Kan goblok lengket. Ya lu aren ya analognya, boy. Udah. Goblok. Woi, gua salah. Demi apa pejar? Ngalah, pejar nih ngalah, bro. Gua enggak tahu. Pejar nih ngepur. Atas lagi. Apa lagi? Susah ngetrik-ngetrik tadi. Tadi tuh biar kiper yang maju, malah bunuh diri. Goblok Alexander. Siapa kiper gua? Alisson. Kok Alisson sih? Siapa namanya? Ter Stegen. Ter Stegen. Ya, Ter Stegen tuh. Berarti... Nih biar sama kayak Fajar. Apa? Bentar. Woi. Sama biar impas. Boom. Oke, fine. Gila lo. Gila. Serem gua, boy. Gila di sliding semua. Sliding dia. Awas gemoran. Cuk. Bisa. Yuk. Saya. Bencana, guys. Bola hilang. Kejam emang dia kalau main. Pajarnya. Asal pajar. Kiri kanan jar kanan jar. Yo gol. Eh, anjir. Woi. Skin. Woi. Sorry sih. Gister. Lagi gister malah. Dia. Gini. Yo, bisa. Woi, kira gua pemain gua, woi. Yo, maju. Wah, gila serem banget, boy. Pikui. Yuk, dapat yuk. Aduh. Piu. Piu. Nah, gua arahin ya. Dah, lo kira-kira kuning, hijau kuning, tapi jangan sampai orange. Habis itu habis tendang. Habis tendang. Astaga. Ya tadi enggak nyangka. We are the champion. Coba kali ya. Tekan. Harus menanggung malu guys, Barca guys. Oke, yuk. Second match guys, second match antara Bayern Munchen yang udah menang tadi 5-2 lawan Arsenal. Oke. Okay. Kalian bisa nebak nih siapa yang menang dan antara kita. Dan berapa skornya? Silakan komen di bawah sekarang. Komen, oke.
Oh, intercept bagus. Obeng ambil dan. Oke. Okay. Pokoknya berat bener sih, Boy. Enggak tahu. Oh, Perisik. Ambil ini mencar. Set. Ambil ini mencar. Set. Gol. Aduh. Tirni. Oh, kau lemnya. Direbut PP. Astagfirullah. Masuk aja. Kayak enggak enak banget tuh sticknya. Alasan jelas. Serius gak, Boy, kayak. Eh. Sup. Oh. Tampaknya terapi nih. Panik. Oh. Bahaya. Oh. Ini bencana Lewandowski dan gol. Gol. Gimana? Panik gak? Panik gak? Udah sabar lagi. Mohon tau Jil. Mohon tau Jil. Pesut lagi bilang melawan. Bentar kan mereka menonton poli. Iya, cuma gue kuasa. Mau Jil susah di ke depan. Nah, gue kuasa depan. Jangan tepah. Gila, langsung diserang ini siapa? Gak pernah ke PP. Nung PP, langsung. Ahmad Ladakhir. Sekarang guys, set ya. Boom. Ah. Lili Torreira, Julia Persik, Muhammad Gnabry, Muhammad Ozil. Peran yang gagal tuh. Gila, lama-lama ada Bambang Pamungkas boy di sini. Muhammad Ozil. Random banget namanya kamu. Nah. Gimana nih? Sore ada jadwal santri di semua. Oh iya. Ini bicara bung. Coklat kali oper. Menjadi peluang yang salah. Eh, ini lagi. Dan. Gol! Arsenal saja. Oh, masih digagal oleh David Beckham. Ini bencana guys, ini bencana guys. Masih ada. Ya bisa, dia digagalkan oleh Torreira. Anjir. Guys. Sorry captain guys. Halo. Oke, pertandingan selanjutnya antara PSG melawan Real Madrid dan dibagi oleh PSG. Langsung aja, apakah ini akan gol? Dan Oh my shit. Pengen dua ya. Oh my shit. Menurut Abang Andir apakah ini akan gol? Aduh. Bisa jadi gol. Panik enggak? Anjir dua kali. Oke. Aduh, kita lihat apakah ini akan menjadi kesempatan. Kalau saran saya over ke atas, sabar, Pak. Sabar ya mas, sabar. Terobosan yang diberi oleh Real Madrid itu sangat apik ya. Sangat apik sekali. Ya, Bung Fikri gimana kalau menurut Bung Fikri? Menurut saya, operan dari Real Madrid ternyata hampir sekali. Baru aja saya bilang operannya mantap. Oke, kita lihat. Nampaknya, Cavani tidak mampu menempelkan jidatnya kepada bola. Oke, babak satu selesai dan tidak ada yang mencetak gol Samsung. Neymar langsung aja membawa oper ke depan. Apakah kita mencetak gol? Kita lihat dan. Oke, nampaknya di sini Real Madrid melakukan iya. Penggantian bermain. Operan Bung Ayub selalu tepat, tapi finishingnya lihat aja. Gila. Tapi tadi finishingnya cukup baik. Apakah Anda melihatnya Bung Adrian? Bener ya. Oke, apakah ini akan menjadi peluang? Menurut saya tidak gol. Gila, boy, keler napasnya emang sialan. Jadi nasib kita lihat, Bung. Ya Allah, dia apa ini tuh Gebrix? Apakah ini akan menjadi berhenti dari babak tambahan? Ataukah akan tidak gol? Tidak. Waduh. Tidak, Bung, nampaknya diberhentikan. Aduh. Apakah ini akan menjadi gol yang sangat? Tidak sekali pemirsa. Tendangan pertama akan diambil oleh PSG dengan penendang yang bernama Mbappe dengan tendangan yang sangat pelan, harusnya bisa ditangkis. Nampaknya kipernya sudah. Apakah yang terjadi? Tengah. Pasti tengah. Di Maria menoper ke kanan. Tuh kan ternyata saya. Edenzer menang dengan sangat pelan. Tertangkis. Oke, Icardi menendang dengan tendangan sangat-sangat tenang. Saya akan diam karena saya capek ngomong sekarang dia. Tidak gol. Waduh, gol. Ozil. Ini auto tengah sih. Bukan, bener kan? Tendangan penentuan dari Verratti yang menentukan apakah PSG akan menang atau PSG atau kalah.
kita lihat dan boom, tertangkis. Oh gol, luar biasa sekali. Dan Real Madrid menentukan pertandingan antara Real Madrid dan juga PSG dan dimenangkan oleh Faiza. Oke, jadi pertandingan selanjutnya ini adalah pertandingan final antara PSG dan Bayern Munchen yang sejatinya nanti malam akan disiarkan di SCTV. Oh iya, kita lihat siapa yang akan menang. Let's go, kick off, dimulai. Oh iya, kira-kira apa final ini akan berapa-berapa? Silahkan ditebak aja sama pemirsa. Oke, gila Mbappe. Anak yang sebenarnya ini. Chill out, bro. Ay, Neymar-nya. Chill out. Mbappe. Anggaran sih. Aduh, coba tadi gak gua ambil ya. Bobom. Luar biasa. Hai, blunder ternyata bu. Oke, lalu kenceng lagi. Waduh. Ini main bola atau main kacau. Tidak terasa pun banyak waktunya. Benar. Sudah batal. Iya ternyata Ayub tadi. Ayub sudah mau fat boy. Iya, batal. Masih dah ada gol. Gol sampai lolos. Sudah tadi bola. We are the champion, my friend. Jadi pemenang dari cup pertama kali ini adalah Oke, thank you so much udah nonton video ini sampai nemenin ngabuburit kalian semua. Silakan berbuka ya. Bentar lagi berapa menit lagi? Lihat di jam Anda masing-masing ya. Iya, boleh. Oke, bagi kalian yang merasa terhibur silakan share ke teman-teman kalian atau share di TikTok enggak apa-apa ya, di repost. Right. Maksudnya TikTok enggak apa-apa. Kita mah orangnya ya udah fan aja. Fan aja mau di-post biar lagi itu baik untuk negara gitu. Waduh. Tapi jangan lupa dikasih kredit. Kalau di-post doang enggak dikasih. Di-tag ke Soton. SOTONTT. Jangan lupa follow juga kita di Instagram dan di TikTok. Yeah. Terus di like, di subscribe, terus di komen. Udah, itu aja. Kita kasih waktu enggak ini? Enggak usah ya. Masih waktu 5, 4, 3. Biar YouTuber-YouTuber. Kita mau ngusak YouTuber-YouTuber. Kalau pengen subscribe besok-besok juga. Ya jangan lah, sarang aja lah. Besok-besok kan. Iya, enggak aja di bawah. Iya, Kak. Oke, gitu aja. See you di hari puasa kelima. Puasa kelima kita bakal ngepes lagi, ditonton lagi. Jangan lupa and jangan lupa buka puasa.